Apin baik ya, mantap. Mbak Ejan, rajin banget jualannya baik ya, mantap. Oh ya ini nggak slayer campur sih ya. Ini nggak slayer campur. Ada yang slayer ada yang enggak. Jadi kira bolong ewu? Bolong 8.500. Ya udah nanti. Kira 100an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Pasar ikan Purwonegoro ini baru jam 6 hari Rabu ini ya. Suasananya ya lumayan ramai ini untuk hari Rabu. Oke, seperti biasa Tab Channel akan mencoba mereview harga-harga ikan koi yang ada di pasar ikan Purwonegoro. Tapi sebelumnya jangan lupa bantu like, share, dan subscribe ya guys. Bantu apa channel agar bisa berkembang. Ini agak lama ya, nggak review pasar ini. Ini mau nyoba ini ya guys, mumpung lagi madan pompong. Ini langsung ini ikan kecil-kecil. Koi kecil-kecilan, ya pilih-pilihan yang bagus, kencing biasa-biasa. Kita nih mas, sewu perak, ini sewu perakan, polosan ya. Ini jos nih, penikoi. Kakak Ichiro ini bukan penikoi. Agak kepekuan kalau kohaku, sangkene ya nasi. Rp1.000, komet ya ada perkometan. Perkometan, ini slayer-slayer komet ya, apik-apik banget. Komet slayer, regane biasanya mantan larang kalau komet slayer. Literan ini pak? Rp1.500. Komet slayer, kecil-kecil Rp1.500 karena slayer bagus-bagus ya. Ikannya bagus-bagus, merahnya juga bagus. Nah ini koinnya juga ada, ini 15 sentian 15 sentian bagus-bagus sih koinnya ya. Jos-jos mantap-mantap. Nah anak-anak rekor itu pasar nang ayaman apa ya? Ya orang-orang itu pasar ini pilihan lagi ya? 2,5 8.500 main-main ya, warnanya jos jreng-jreng 8.500 ukurannya ya 12 ada yang 15 senti mantap. Lanjut. Pipiran ke Pak Sirin? 12.000. Wis milih apa? Milih rawa sewu. Brawo 10.000. Brawo 7.000 ya. Maning. Yo kabeh. Ya. Iki bae Mas. Ono lah. Itu 7.000 lo kabeh lah. 7.000 per 5.000 per dol. Betul, 5.000 lo 7.000 lo kabeh. Mumpunya gede pesenan ge. 12.000 milih apik-apik ge iwak ge. Jos. Kok aku kok ini main-main kinrin. Nah, utsuri ge. Bisa milih utsuri. Bos. Santai. Gimana nih? 12.000-an. Iya, bos, yakin bos. Santai, oh, santai, mantap. Oke, lanjut ya, nih Pak Siri dipakai main-main ge. Ada slayer ya, slayer ke kanan ge, bos. Slayer kue. Ini apa? Viral kue. Viral kue. Viral 6.000. Ora 3.000. 6.000 perak. 6.000 perak kecil-kecil, guys. Mantap tapi pakai ge, slayer bagus. 6.000 perak, selayarnya apik-apik. Ini panjang selayarnya ya, ikannya juga sehat-sehat. 6.000 perak ini oleh Pak Adam ya. Pak Adam ya satu grup sama Sirin Koi. 6.000 perak. Lumayan bagus-bagus ikannya, apa ekornya panjang-panjang. Kasing gede-gede biar nanti ya. Kasing gede-gede. Loh malah murah sih gede, Allah. Sing gede-gede lah. Oh ya ini enggak slayer campur sih ya. Ini enggak slayer campur. Ada yang slayer ada yang enggak. Jadi kira bolong ewu? Bolong 8.500. Ya udah cuma 8.500. Ada yang gede sebenarnya sih. Yang satu ada yang gede cuma ya. Cuma ada yang enggak slayer. Baik guys, ini kuningan ya. Kumpai slayer campur kecil sama kecil. Oke lanjut ke tempatnya teman-teman yang lain. Ini suasananya juga lumayan ramai ini guys dari Rabu. Ini
ini banyak ikan tumpai ini hari ini. Ini pinteran mas? 20.000. Wah ini 20.000 jos ya gitu. Tumpai kabeh kayak mantep ya gitu. Dina Reboban biasanya iwak kabeh kok lah. Hari Minggu orang mesti dari Rabu ikannya bagus-bagus banget ya. Tumpai 20.000. Ukurannya ya 20 sentian lah. 17 20 cm ini kapek-kapek ya, mantap. Di Jatiorat ini 20 ribuan. Bakal ikan itu kecil ya. Tuh. Iwak pira. Persenan lagi ngitung ikan. Di lapaknya Bapak Keraji itu ya, di bapak. Lapaknya Bapak Keraji. Ini sih gak salah ya, Bu. Gini, pinten-pinten lagi. Gak salah ya, Bu. Ini 5 ribu. Terus gue sing kecil-kecil. Sing 1200. 700 perak. Ki karo jaire 1200. Jaire ora tetu. Oh, Ibu. Mau karo jaire sama. Sing 1250, Mas. 1250 tapi ge ya. Anu wis metu. Jaire ora tetu ora. Pelem jaire ora tetu ora. Tapi ge. Ya gue sing kuning apa kirane ge. 1500. 1500 nang lapake Bapak Jenal ge. Diobral apa kian sarana apa kuwi ge. Dinaras kok. Ki gede-gede pira ge. Wah, 3500 sambur sekajar karo ya, biasa kaya, sambur ada yang layar ada yang enggak. Ini dia pakai Bapak Jenal sama Bapak Raji. Ini kalau mau ke tempat Bapak Raji itu di depannya lapaknya saya ya guys. Biasanya memang ikannya lumayan bagus. Ikannya bagus-bagus. Oke lanjut nanti ya guys. Ya baru lagi ngelepas pak. Lanjut kita ngene Bapak Wario. Reviewnya itu di sekitar saya saja ya, karena saya juga nyambi jualan ya guys. Nyambi jualan jadi orang bisa jauh-jauh. Takut jualannya dipotong orang. Pernah saya sih ya. Jualannya dicuri orang pernah. Ya orangnya juga tahu sih yang nyuri. Nyuri itu tukang kutil. Oke pinteran ini pak. Ini 5 ribu, itu warna unikan nih kayak. Ini unikan kayak. Bos Bogor ini biasanya nyari yang unik-unik ya. Ini ada unikannya Bos Bogor. Karena kayak helikopter. Kayaknya cuma satu ini, kalau ada 10 saya ambil. Nanti ditawarin ke Bos Bogor, siapa tau mau. 5 ribu, kiko-kiko, kipiranan kiko-kiko. 6 ribu. Kiko-kiko 6 ribu. Kikonen 6 ribu perak. Ini juga kiko-kiko depan ya, 6.000 perak rata-rata, 6.000 sama 5.000. Oke guys lanjut nanti ya guys ya. Ini mau, oh ya dagangan saya ini, review dagangan saya. Saya bawa Redfin 1.500 perakan, terus sama kaviat. Kaviatnya orang katon kaviatnya ya, kaviatnya nggak kelihatan. Kaviat hijau, nah. Kaviat 4.000 perak. Itu ada yang. Oke lanjut nanti ya guys. Oke guys lanjut ya, mampir ke tempatnya Udi Koi. Ya suwe orang mampir. Suwe orang mampir. Bu, sehat bu? Alhamdulillah sehat. Oh iya. Ya mampir di tempatnya Udi Koi. Mana suara mampir gimana? Mana suara muter-muter ya iya. Jos-jos teman ini pakai kujaku soa iko campur-campur kujaku nabi ke siji ke cuma warnanya kurang jos polanya toknya nabi warnanya kurang belum keluar kujakuan ya 20 sentian kurang lebih. Jaku soa kiko kira-kira berapa bu? 60 ribuan. Sweet hewan jaku kiko soa. Soalnya mantap ya bang ya. Jos. Soa 20 cm 60 ribuan guys. Ya lumayan. Nah gini gede-gede ya. Sing gede-gede. Soa kiko ada sangke. Marutan sangke campur-campur. Ukurannya ya 30-an, anjing 35-an. Ini piranan bu? Sing kuning
kira ratusan 200. Iya. Liane pada bayar apa? Iya. Pada bayar liane yang lainnya juga sama harganya 200.000. Ukurannya 35 sentian lagi. Iya, 35 yang kuning itu. Iya. 35 sentian. Harganya 200.000. Iya, iya. Iya, iya. Ya siap-siap Mas, siap. 35 senti yang paling gede. Ada 200 ribuan. Campur-campurin ya, ada soa, ada sangke, kohaku, kekiko. Nah, gue ciri-ciri kan guys, sangke tanso san tanso sangke 100 lawe 125 ribu itu tanso sangke. Ya sekitar 25 senti lah. Yang lainnya peko sama sangke. Bos. Yang lainnya ini di tempat teh uti. Koi, jos, ikan yang ngejreng-ngejreng. Lanjut kan jero anak bu. Oh iya, yang jero anak. Nang jero anak, ya gede, wih mantep ya, halus. Ini yang katanya 35 cm juga, ini katanya 200 ribu juga. Ini lumayan halus, tapi aku orang-orang apa nggak takut loncat ya, karena ikan tua itu loncat tembangan. Yang lainnya juga di sini ada itu ya, kiko-kiko, jabuan, cuma nggak begitu kelihatan. Ini yang ada bodrek, airnya mantan keruh. Soalnya ada silo, ya guys. Ini di tempat EU di Koi Banjarnegara. Nanti kalau mau pesan-pesan bisa nanti kontak WA-nya, tinggal minta saja ke atasan. Ada ya, ini kan lagi pada karantina ada. Yang lainnya juga nggak ada lagi ini stoknya. Cuma itu yang banyak yang itu, ini satu ekor gede ya. Ini satu ekor jumbo. Ya lumayan jumbo maksudnya. Harganya 200 ribu katanya ini. Karena harus pantul ya. Jos. Ya itu ya, review di tempat itu juga lah. Orangnya nggak kemana ini, tadi mau sarapan katanya. Ya itu tadi ya, itu di tempatnya Uti Koi. Lanjut guys, jalan-jalannya ini orangnya lagi makan, lagi sarapan. Oh ini keluar, terima kasih Bu. Moga-moga laris. Itu ada yang gede-gede itu lagi deal-dealan. Tadi mintanya berapa itu? Coba nanti tanya-tanya ya guys, kurangnya lagi sibuk, lagi sibuk. Iya teman-teman. Arong atus ya mangkosih. Putune melu sapa? Iya, kiki arong atus saya bukia. Arong atus arong puluh. Siro lupa sama 10 ya. 10 ekor. 10 ekor itu 220.000. Ikonnya sebenarnya sebagus satu itu 220.000 misalnya. Cuma 22.000-an ini. Ukurannya 15. Ada yang 20 cm. Tapi ikannya sebenarnya bagus-bagus dulu. Itu yang 2 ekor itu bagus mantap. Sebenarnya yang gede-gede ini mintanya 400.000 atau ekor 400.000. Itu bagus-bagus tapi lagi ditawar orang. Oke lanjut nanti ya guys, jalan-jalannya lanjut reviewnya. Nanti mbak kepiranan mbak ya, mbak ya kita telaten banget dagangannya ya mbak ya. Wadah orang kalah pokoknya kerasi nom kepiranan mbak bayar biro. Aduh gede-gede ya, Beni Koi ini mana kabeh borongan ya mbak ya. Ya maring pasar Purwonegoro ke mampir mbak ya, mampir mbak ditukuni ke iwake ya, sepedil-sepedil kain 20.000, 30.000 ngobong-bong-bong mbak ya. Mbak jangan telaten banget dagang, kok sepuh banget tapi ya sih semangat dagang ya mbak ya. Mbak ya mbak, siap ya mbak ya, mantap ya mbak ya. Mantap. Mbak Ejan rajin banget jualannya, Mbak Ege. Mantap yang nanggo.
nanggo anu wong nom-nom ya, wong nom pada seneng nganggur kelayapan ya. Mbak sing sepuh bae sing seneng dagang, sing seneng golek duit. Oke, itu tadi ya guys, review singkat harga ikan gue yang ada di Pasar Ikan Purwonegoro. Ini reviewnya benar-benar singkat ya. Karena saya nyawi jualan jadi enggak bisa muter-muter. Ini juga kondisinya juga sudah agak siang guys. Oke, itu saja, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.